apa yang bisa kita lakukan untuk kita turut serta dalam membantu pemerintah menangani COVID-19 atau bersama melawan COVID-19. Cangkrukan bareng di podcast Bela Negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk semua. Salam sehat untuk Indonesia. Saat ini kita masih dalam kondisi pandemi. Kalau kita lihat kurva kita juga belum turun. Kasus positif terus naik turun, namun di angka 4.000-an, dan ini menjadi sesuatu yang sangat serius buat kita untuk tetap waspada, terutama untuk diri kita, keluarga kita, dan sekeliling kita. Nah, terkait dengan hak dan kewajiban kita sebagai warga negara Republik Indonesia, yakni bela negara, karena bela negara adalah terkait sikap dan perilaku kita, tentunya adalah perilaku yang baik, mulai dari kita bangun tidur hingga kita tidur lagi. Apa yang bisa kita lakukan untuk kita turut serta dalam membantu pemerintah menangani COVID-19 atau bersama melawan COVID-19. Kita tahu pemerintah kita saat ini cukup gencar dengan kampanye wajib pakai masker. Bahkan ada tambahan sekarang masker SNI, walaupun itu tentu akan memberatkan buat kebanyakan rakyat Indonesia yang saat ini banyak yang kehilangan pekerjaan, banyak yang tidak memiliki penghasil. Bahkan yang awalnya mampu menjadi warga miskin baru, dan seterusnya. Nah, lalu apa yang bisa kita lakukan untuk dapat minimal membantu pemerintah dalam mencegah penyebaran COVID-19? Yang pertama adalah, ayo kita makan dengan makanan yang bergizi. Nah, pertanyaannya, kalau kita tidak memiliki uang untuk makan makanan yang bergizi bagaimana? Nah, inilah saatnya bagi seluruh warga negara Republik Indonesia yang memiliki kelebihan rezeki, kelebihan makanan, berbagi dengan orang-orang yang tidak bisa makan atau bisa makan tapi dengan standar yang kurang memenuhi gizi yang ada. Nah, kemudian juga memakai masker penting, walaupun memang saat ini ada peraturan masker katanya harus ber-SNI. Nah, ini juga membuat rakyat kembali bingung. Ketika scuba, UMKM kita memproduksi masker scuba, akhirnya sekarang harus ber-SNI. Dan ada perusahaan besar yang sudah mengeluarkan masker SNI. Nah, umpama kita dalam satu hari ganti masker 3 kali. Atau dalam satu minggu kita harus punya 7 masker. Ya, berapa harga yang sudah harus kita keluarkan? Padahal di satu sisi untuk makan kita juga harus berpikir keras dan berjuang keras. Nah, kemudian rajin mencuci tangan. Ini memang sudah diajarkan baik di agama kita dalam keseharian kita. Kalau waktu kecil ada bangun tidur, terus mandi, jangan lupa menggosok gigi dan seterusnya. Itu juga bentuk edukasi bela negara sejak dini. Bagaimana kita menjalankan PHBS. Nah, kemudian menjaga jarak. Menjaga jarak ini juga saat ini menjadi cukup lucu. Kenapa? Di satu sisi rakyat diminta patuh untuk menjaga jarak, tapi kita lihat banyak kejadian-kejadian kayak kemarin ada pesta, ada ini dan seterusnya. Lagi-lagi ada kesan rakyat yang disalahkan. Oke, terlepas dari itu, tadi kita sudah bicara soal makan, menggunakan masker, kemudian mencuci tangan, menjaga jarak 4M. Nah, perlu ada tambahan lagi yang tak kalah penting dalam menjaga imunitas adalah olahraga. Nah, olahraga ini penting. Kenapa? Menurut berbagai sumber, olahraga ini mampu menjaga imunitas kita. Nah, setelah olahraga kita tentu harus produktif agar kita tidak terpaku pada hal-hal yang negatif. Kita selalu berpikir positif, dan inilah bentuk dari bela negara. Dengan kita menjaga diri, dengan kita bertahan, dengan kita tetap optimis, ini adalah bela negara baru. Oke, salam sehat selalu untuk kita semua. Salam bela negara, ya bela Indonesia aku, karena Indonesia rumah kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cangkrukan bareng di podcast Bela Negara.